cepat. Sebentar. Jadi yes. Jadi mancing dalam spot yang airnya agak naik disertai ombak terbesar, itu potensi mendapat belana ekor kuning babon itu cukup besar. Jadi kalau kalian mancing dan ombaknya cukup besar, jangan pulang, lanjut terus. Marap. Iya Pak Tri, mulai banget Pak Tri. Dan saya pancing gunakan racikan tepung dan kebun anti abjad. Ribet apa? Gimana Pak? Oh, wah, keren! Keren, Brad! Mantap, Pak! Bro, bro. Banyak sih Kayak anak-anak. Mantap, Brad. Oh. Halo, Brad. Assalamualaikum, teman-teman. Jumpa lagi dengan Awiono. Salam sehat, happy selalu. Fun and fast, bisa. Mancing untuk hiburan kali ini. Saya mencoba mancing dalam kondisi spot yang air sedang naik dan disertai oleh ombak yang lumayan besar. Mancing belana ekor kuning. Saat ombak lumayan besar, ternyata ikan babonnya galak-galak. Kalem. Gak apa-apa. Kalem.
Jadi kalau ingin mendapatkan babon untuk pancing belanak ekor kuning, ya jangan selalu cari spot yang airnya tenang. Justru sebaliknya, cari spot yang ombaknya lumayan besar. Wih, apa ini? Babon, 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 awas, sekol sih. Babon, babon mantap. Yes. Dos. Alhamdulillah. Dos, selanjutnya. Babon, 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 babon. 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 Wuhui, jos gadus. Ye, Pak. Lalu saya punya apa, Pak? Apa, Pak? Tampar motor. Mantap. Kebayanya apa, Pak? Kenanya? Dilihat dulu, Pak. Belum lihat. Saya kan nanti ada, jadi kan ada teriakan loh. Iya Pak Dwi. Tenana, sempat baru kalah karena sempat lama ada itu. Lelelelele, waktu sempat baru kiri rites kok. Iki diset rites ya. Oh iya. Yeah. Ritisan ini kayak harus tak olah sobat potensi gede. Wah, mantap. Ya. Lumayan, friend, lumayan.